Aau, gila. Wow, ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. So, jangan lupa juga bersyukur atas nikmat kesehatan telah diberikannya kepada kita. So, bagi teman-teman yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan kesembuhan yang abadi. Ya oke, teman-teman, jadi di video kali ini persis seperti judul apa yang kalian lihat, ini gua mau coba react dari sang gitaris, yaitu dari Bang Alip Bata. Yang mana Bang Alip Bata ini menjadi fenomena gitu ya, menjadi trending topic di beberapa negara gitu. Apalagi di Indonesia, selain Bang Alip Bata yang saling ketahui itu hanya dua orang yang mempunyai skill gitaris, Igor dan Sinatan gitu ya. Jadi Salam juga merasa penasaran bagaimana skill Bang Alip Bata gitu. Jadi terus terang Salam belum ada pernah mereact video-video dari Bang Alip Bata gitu. Jadi insya Allah kedepannya Salam akan rilis video-video Bang Alip Bata. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita lihat videonya dan bakat dari Bang Alip Bata. Let's go. Ini Bang Alip Bata membawakan secara fingerstyle atau secara melodi gitu ya. Oke, jadi kita sudah di video, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1 mulai. Anjay, gila. Terus terang nih ya, Salan mengakui belum ada Salan jumpa bahwasanya sang gitaris hanya bermodal apa adanya gitu loh. Ya mungkin seperti gitaris-gitaris yang lain mempunyai alat bantu atau yang lain gitu untuk mempercantik suara gitar gitu. Cuman yang gua salut nih, Bang Alip Bata mempunyai gitar yang gimana ya? Gitar yang minim gitu ya. Dan hanya mempunyai sebuah mic yang sederhana gitu. Keren coy, serius. Oh, keren, serius. Wow, gila. Bang Alip Bata, gak nyangka gak sih? Aau, gila. Wow, ini. Ini udah skill papan atas coy, serius. Gila, keren banget, jadi gila. Anjay, Bang Alip Bata gila. Asik gila. Oh, bakat Bang Alip Bata gila. Mungkin bakat yang terpendam gitu ya. Wow.
Oh, gila-gila keren. Salah nggak nyangka gitu ya. Gua pribadi nggak nyangka gitu bisa sehebat itu gitu. Wow, gila. Terus terang, gua pribadi merasa bangga gitu ya, karena di Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar gitu. Semuanya ada skill gitu. Wow, gila keren coy. Buat Bang Ali Bata, semoga sehat selalu dan bisa menghibur menghibur para penggemar Abang gitu ya. Yang jelasnya sih Bang Ali Bata sudah membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia gitu. Dan Salam juga mengakui ya, ternyata banyak juga orang-orang yang mereact tentang Bang Ali Bata gitu. Bahkan orang-orang luar negeri gitu mereact karya-karya Bang Ali Bata gitu. Mungkin bagi mereka adalah suatu hal yang tak mungkin gitu ya. Yang jelasnya sih Salam merasa bangga terhadap negara sendiri gitu. Ternyata di Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, hanya saja sih kalian tahu sendiri sih ya. Menurut Salam sih video-video yang seperti ini bisa menjadi viral gitu, bisa menjadi papan atas gitu ya. Ya maklum sih di YouTube zaman sekarang ini ya, yang viral itu yang mungkin masuk tahalan sih, yang gak masuk akal gitu, betul gak sih? Oke, jadi saya Salam Arigal sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang Salam minta maaf. Mungkin kedepannya Salam akan coba react lagi dari Bang Ali Bata. So buat Bang Ali Bata, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dipermudah segala urusan. Dan Salam harap Abang bisa berkarya lagi selanjutnya gitu, untuk mengharumkan lebih nama Indonesia ini kepada negara-negara lain gitu. So, saya Salam Ariga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye.